Oke, halo guys, balik lagi channel gue Chris, kita channel GSL guys. Sekarang gue akan balik lagi react ke Super Junior guys. Ini yang judulnya Super Clap guys. Di sini kalau gue baca ini dari album Ninth, Time Slip. Oke, ini keluaran tahun 2019 guys, udah lumayan lama guys ya. Ini ada 10 track guys. The Crown, Super Clap, I Think I, Game, Somebody New, Skydive, Heads Up, Stay With Me, No Drama, sama Show terakhir guys. Ini lagunya nggak ada yang familiar guys, which is memang gue masih baru banget di dunia kalangan Super Junior guys ya. Oke guys, kita react yang Super Clap dulu guys. Sebelum kita mulai, kita intro dulu guys, ceplok. Oke, kita langsung aja guys ya, tanpa basa-basi guys, Super Junior, Super Clap, soundnya seperti apa kita lihat, ceplok. Oke, reverse. Bassnya. Bassnya rada-rada. Oke, da-da-da-da. Ta-da-da-da, keren-keren. Oke, masuk clap. Prak-prak-prak. Asik. Wah, bassnya pertama kan yang dirty bass gitu guys. Bam 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 bam. Pas masuk sini rada lagi apa dia punya distorsi rada berkurang guys. Dia lebih masuk ke plug bass. Bass plug ya. Ya sebetulnya gitu loh guys. Tum 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 tum. Keren, asli. Asik suaranya. Stereo banget ya. Ini bassline-nya menjadi pondasinya guys ya, pondasi ini lagu guys. Sama di sini ada ambience gitar di sebelah kiri kuping gua guys, rada slide left gitu. Cuman lebih ke palm mute. Ini asik banget rasanya jadi. Vocal chop. Ta-ta-ta. Ini litek guys. Asik. Kihyun. Vokalnya lebar banget. Oke, okay, nice. Ini Siwon ya. Lantan. Oke. Chordnya guys, chordnya gila, chordnya manis banget. Pemilihan chord progressionnya maksudnya untuk ke ngiringin vokalnya manis banget kayak. Nih. Ba. Dan di up ya. Oh, ke situ oke. Gila, Super Junior tuh dia punya riff tuh kece-kece banget guys ya. Dan easy listening banget, ringan banget guys. Gak yang terlalu dark. Dan rata-rata tuh kayak black suit. Gue gak tau deh, gue suka banget sama lagu-lagu mereka yang tuh yang upbeat. Seru banget dengernya guys. Dance juga asik ya. Asik. Oh, turun-turun. Nice. Oke, okay. Sindong. Dadadadad. Keci parah. Ini nge-rapnya, ini kayak gue udah sering bahas kan guys. Gue masih belum hafal nama-namanya aja guys ya. Tapi gila kalau rap tuh emang rappernya Suju tuh tight-tight banget guys. Gokil, sikat. Yes. Ini Yesung ya? Kalau gak salah guys ya. Oh nice. Asik. Sini lagi. Oh, itu enak banget. Gila nih, kayak gue baru bangun denger langsung kayak apa di lift up gitu guys ya, gokil sih. Langsung hafal gue guys. Ini turun. Ini gila sih guys. Maksudnya ta da da ta chord di situ itu guys. Nih. Pa pa. Oh, aduh enak banget chordnya itu. Asli. Asli. Itu kayak saya suara brass brass synth gitu guys. Itu pep pep pep. Itu gila sih produksinya. Oke banget. Asik dancing gitu lagi. Keren kan?
Dan gak hilang guys, unsur Mandarin ini guys ya, song-song Mandarin 90 ya, vokalnya tuh benar-benar mewarnai banget sih di area Suju ini guys. Nih pas adlibs nih. Super clap, ya. Yeah. Keren loh ini. Oke. Okay. Oh, laid back. Ini gila, ini idenya gokil sih guys. Ini kalian benar gak sih dengar suara pianonya tuh yang berlangsung mati-mati gini, gokil. Wah keren, asli. Jadi kayak di gate gitu guys, sengaja di gate gitu, kayak kekompres, ketekan banget gitu. Buh, ini vokalnya ngeri. Oh. Half time. Oh. What? Wah gila. Ah gila. Oh. Sorry guys, gue pause nih guys. Gue masih belum nyerna di sini dan ini beatnya asik banget guys. Sorry dari sini tadi gila pecah sih. Pecah guys. Oke. Okay. Oh. Gila gokil. Ini juga vokal benar-benar disaturate banget guys ya. Jadi ada harmonic distortion di high end, terus benar-benar dibikin roomy guys. Jadi kayak kalian dengar enggak upfront tapi lebih ke tengah, terus menggema ruangan gitu guys. Ini gila sih. Yeah. Gokil. Ah, beda guys ya. Tadi ngerum, yang sekarang lebih clear di depan. Tapi tetap dia pakai harmonic distortion di sini. Nih gini. Keren. Gila build time bagus banget. Parah. Wah keren sih. Ta-da-da. Ini musik-musiknya gue ngerasa nih musik kayak elegan gitu guys ya. Ngedance gitu. Tapi elegan aja gue dengerin guys. Keren sih. Tuh gue gak tau tuh beneran dia punya private jet asli dari Suju apa enggak tuh guys. Gila sampai bener-bener totalitas banget ya. Video klipnya gak tau CGI apa asli tuh. Asik. Da-da-da-da. Oh di up-nya. Oh pecah lagu ini guys. Oh itu CGI jelas ya, animasi. Wow. Wah wow, gue pause guys. Gila ini pecah sih guys. Maksudnya dari ini instrumen-instrumennya gue suka banget guys. Pemilihan sound-soundnya, vokal mereka masuk. Terus dia punya dynamic vokal dari tengah. Pemilihan room reverb-nya, automation reverb, delay, chorus, tadi gue dengar beberapa chorus, saturasi. Ini banyak teknik digunakan sih guys. Ada vokal-vokal juga mereka yang technical tuh. Ya keren sih guys, maksudnya bener-bener ngenakin lagu banget dengan tanpa mengurangi karakter mereka. Jadi bener-bener nih, vokal directornya lu jangan berubah, udah menjadi diri lu sendiri aja, lu ngetik begitu. Itu kayak kesannya kayak gitu guys. Dan ini keren banget produsenya guys. Bagian bridge, bagian kayak semacam interlude ya, tadi ya breakdownnya itu keren banget. Parah itu guys, asli guys. Oke guys, sekian dulu dari gue, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, and comment this video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe juga guys. Ciplok.